Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita Toko Vita Toys. Hari ini kita akan unboxing mainan stiker yang terbaru ya. Di sini ada stiker Momo yang model terbaru ya. Stiker anti air. Tapi ini bukan stiker Momo ya. Cuma beda merek aja, tapi stikernya tetap stiker anti air. Buat teman-teman yang belum subscribe, like, komen, dan share. Sebelum kita unboxing, teman-teman subscribe dulu ya di channelnya kita, Toko Vita Toys, biar kita setiap hari bisa review mainan dan semangat unboxing mainannya. Langsung aja ya teman-teman, penampakannya seperti apa? Nah seperti ini. Ini keren, keren banget. Langsung teman-teman ya, kita langsung unboxing stiker mini, stiker jurnal, stiker anti airnya seperti ini. Dan ini model terbaru ya teman-teman, model terbaru, sangat lucu dan ada tempat kotaknya. Langsung kita buka. Seperti ini teman-teman. Wah, bagus banget ini kotak ya, tapi dia agak kecil teman-teman. Kotak seperti ini ya. Di sini satu box ini isinya ada 30 dan modelnya seperti ini. Dan ini beda-beda karakternya ya. Ini ada beda-beda karakternya. Sangat bagus banget. Langsung kita buka di sini. Tempatnya juga bagus. Wah, modelnya seperti ini, teman-teman. Dia agak kecil. Tapi ada banyak ini. Ada 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 seperti ini ya. Ini ada karakter Koki. Ini stiker jurnal, stiker meme, stiker Momo. Bagus banget, mantap, cantik banget. Kita buka yang lainnya. Tempatnya juga bagus banget teman-teman. Nah seperti ini. Bagus banget ya, detektif ini. Ada 5 karakter ya. Kita langsung buka di sebelahnya ini. Sangat lucu, sangat cantik dan imut, teman-teman. Imut banget. Wow. Sangat cantik banget, teman-teman. Stiker meme-nya. Soalnya ini identik dengan cewek ya. Kita panggil stiker meme aja. Bagus, detektif. Wow, mau renang.
Ini ada es krimnya. Kalau ini kita ambil, kita tempelkan di buku memo. Sangat bagus. Soalnya anak-anak cewek itu beli ini enggak ada satu atau dua ya. Pasti banyak. Lalu ditempelkan di koleksi di kertas memo. Seperti ini ya. Sangat bagus banget stikernya. Seperti ini. Ini ya, stiker model terbaru, sangat simpel, bagus, cocok banget, rekomendasi buat si cewek-cewek ya. Ini gimana buat reviewnya hari ini? Semua sudah tahu ya, kayak gini. Nanti langsung aja beli di toko-toko mainan terdekat di sana ya, pasti ada. Dan sekian dulu buat reviewnya hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar channelnya kita selalu semangat review mainan setiap hari. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.